proses pengambilan N2 cair. Apa itu N2 cair, Bang? N2 cair ini untuk pengawet straw bibit sapi di dalam kontainer. Kemudian kita ambil straw di dalam kontainer dengan menggunakan penjepit. Apa sapinya tadi si Zainaldi? Semental nak? Semental. Nah, sapinya kadang tuh. Nah, oh ya. Balik tuh. Ya. Di mana nanti? SP2. Balik lagi. Bali je lah. Ini adalah bapang kanteng kita. Selep, terakan. Satu aja kan? Iya. Tapi sayang dia udah punya istri. Kalau ada yang mau jadi istri keduanya juga nggak apa-apa kan? Cut. Hari ini kita akan cut dulu. Dari awal dulu. Nah, buka dulu deh. Ini adalah bom bunuh diri. Bang Dek, abang saya ajar Bang Dek. Ikut tadi ada Bang, ikut nih. Tutup Bang Gunta. Nah, siap. Tutup gue sebentar, oke. Mbak itu macet. Buruk lah video ini. Ya, ada subscribe. Hapus dia. Oh, kan ada ke rumah ada si nanti gua. Siap. Sama istri. Thank you.
Sebelum diinseminasi, dokter hewan Zainaldi melakukan PKB, pemeriksaan kebuntingan pada sapi. Oke, sahabat peternak semua, kita lihat bagaimana cara pemeriksaan kebuntingan pada sapi. Sapi yang hendak di PKB dilakukan dulu handling untuk keamanan bagi dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan. Mana tahu nanti sapi ini bisa saja menyepak atau menunjang, menanduk menanduk kita, makanya dilakukan handling supaya kita aman dari tendangannya. Handling atau restraint namanya. Ya. Ini berapa? Hati-hati nanti kain nanduknya itu bisa itu buka nanti mas. Oke, sekarang kita akan dokter hewan Zainaldi akan melakukan pemeriksaan kebuntingan pada sapi. Wah. grogi gak banyak nanya tina. Ma ini makanannya perbaiki nanti bang ya. Iya. Potong-potong. Bang siapa bang? Gini dia bang. Alip. Ganbet. Kok apa dia juga ini kau tolong ano? Bibit-bibit, Beb. Bibit. Sama straw. Mau video lah tuh. Cara mainnya. Alah. Oh iya. Yeah. Pak mentang buat rada dua tuh. Nggak. Sekarang ya. Sekarang kita akan lakukan tawing straw pada bibit sapi. Belum. Ini airnya kurang. Air panas ngilu kuku ini untuk menstabilkan straw sesuai dengan suhu tubuh sapi. Apabila dimasukkan tangan jadi ngilu-ngilu di kuku. Kami stabilkan mengencerkan beku. Apa ada ayam mati itu? Nanti mak. Tolonglah kata-katanya profesional pak. Ini membuat kami malu di bidang peternakan ini ditentang orang. Nanti dirubah ya. Itu tau bibitnya. Oh, kok yang mana tau bibit? Kecil mbak ya? Iya. Tapi keluarnya besar nanti nih mbak. Kayak mana mak? Itu ayam merah itu loh. Gak ada tisu. Tisu nih. Ambilkan tisu nih. Gimana? Di kamar nak tari. Gak usah. Gak usah. Gak usah mbak. Cari lah lebih. Terlalu lama nanti. Ya. Mati lu bibit tuh lama mana. Ya gini lah keadaan di lapangan, kalau nggak ada tisu baju pun jadi. Iya. Nah, asalkan jangan basah, nanti bercampur dengan air. Kalau bercampur dengan air masuk di vagina, takutnya bibitnya akan mati. Jangan jualan.
Mau ganti?